Ayo, siapa yang gak kenal dengan handphone model ini? Ya betul, ini adalah S5 Kak Jum. Si handphone canggih dengan resolusi kamera yang sangat mumpuni dan berlensa, hal layaknya seperti kamera DSLR. Halo, jumpa lagi dengan saya lagi, Adila 11 kan. Saya di sini mau unboxing Samsung S5 Kak Jum ya kan. Loh, kenapa Samsung HP jadul masih di unboxing? Ya karena aku senang sama HP ini ya kan. Di sini sih bukan menonjolkan koneksi internet atau gimana kan Kak Jum. Di sini koneksi mungkin masih 3G lah ya, tapi di sini kita menonjolkan hasil dari kamera dan video dari HP ini. Ayo kan, kita sama-sama cek unboxingnya kan. Aku ini dapat dari orang Mataram seharga 1,3 ya kan, dengan estimasi pengiriman 3 harian dari Mataram. Cepet sih pakai JNE. Dan selebihnya yalah, kita simak aja kan videonya langsung. Selamat menonton kan. Aku pas beli ini dapat dock charger ya kan. Jadi aku punya baterai, dapat baterai 2 plus dock chargernya. Jadi kalau umpama si baterainya habis, satu gantian, jadi bisa di charge dulu pakai dock charger ini kan. Lumayan lah kalau daripada kita beli baru, dock charger sama itu ya kan, lumayan bisa membantu dikala kehabisan. Dan ini kan unit handphonenya S5 Kak Jum, warna putih ya kan. Untuk unitnya warna putih dan ada case nya udah lecek banget, mungkin udah lama sih. Untuk aksesorisnya, untuk earphone atau earpiece atau headset, ini udah kuning banget sih, mungkin udah lama banget. Satu, ini juga bukan unit bawaannya, ini punya seri-seri dulu semacamnya siapa ya, J1 kali ini aku dapatnya model kayak gini. Dan untuk charger dapatnya yang pas charging, malah ini kata si penjual malah bekas S6 katanya kan, tapi sih dilihat original gak masalah lah. Kita singkirin dulu juga, kita kembali ke unit handphonenya untuk dicek masih berfungsi normal atau tidak. Untuk fisiknya sekitar 95% lah kan, ada lecet-lecet dan agak kotor lah, kotor debu kali, orangnya udah gak pakai kali ini HP jadi kotor. Sih masih normal mulus, lihat dari fisiknya masih segel juga. Nggak tahu sih kalau sen kan
ini Samsung Galaxy S ini kan nggak ada segel di baut, jadi kita nggak bisa lihat pernah bongkar apa tidak, tapi dilihat sih masih bagus. Oke, kita tutup lagi casingnya, kita nyalain ya kan untuk ngetes sistem. Dinyalainnya kan ya. Tuh kan lecet-lecet gitu aja kan untuk unitnya. Lecet-lecet biasa lah pemakaian. Gak ada den sih. Aku rekam video ini pakai F3 Plus ya kan ya. Cek semuanya dan sekarang mau aku ke tes mode dulu ya. Ini aku dapat pas ada kartunya nih, yang punya kali langsung dikasih sama kartunya, kartu data kayaknya, kartu internet, maksudnya perdana internet kan. Nah sekarang kita tes mode aja lah, langsung kita pastikan untuk kenormalannya. Sorry salah, kosong tambah agar. Kita cek LCD merah normal, biru mulus, biru mulus, hijau mulus, untuk warna black normal. Normal. Untuk kameranya masih fokus, masih bagus kan. Untuk tesnya masih valid, masih bagus lah hasilnya. Untuk sensornya kan masih berfungsi baik. Untuk touchnya kenormalannya masih fungsi semua, layar sentuhnya. Dan itu kan semua. Untuk proximity itu dan tombol off-nya masih fungsi normal. Tombol back home-nya. Kamera depan juga masih normal. Dan itu hasilnya.